beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad. Coba ada gak yang mau milih Nabi lain? Ada yang mau cari Nabi lain gak? Pengen gak lihat Nabi Muhammad? Jaga mata kita. Jaga mata kita dari semua kemaksiatan yang ada di dunia ini. Cukup kita ini megang handphone dari pagi sampai merem kita pegang handphone. Anda yakin ini hari masih banyak yang pegang handphone? Anda yakin? Ini mau ngaji, ya ngaji. Handphone ntar dulu. Betul gak? Ini bingung sekarang anak-anak muda lagi ngaji selfie. Biar dibilang alim. Udah bilang, alhamdulillah kami telah hadir di dalam suatu majlis. Yeah. Sholat kagak. Nabi Muhammad itu sholatnya, ya Allah, luar biasa. Nabi Muhammad membawa sholat itu penuh dengan perjuangan hadirin. Penuh dengan perjuangan. Nabi Muhammad saat ruku dilempari kotoran. Sampai Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW meneteskan air mata sambil menyapu daripada pundak Nabi Muhammad SAW. Nabi lagi sholat dilempari kotoran, kita sholat tinggal sholat. Nabi Muhammad memberikan wasiat, aqimis shalah, aqimis shalah, aqimis shalah. Dirikan sholat, dirikan sholat, dirikan sholat. Kita masih enggak mau. Ngakunya cinta sama Nabi, kita demen sholawatan. Ya Allah, sholawat dari masyriq ilal maghrib, apal kita sholawatnya. Baca maulid suaranya bagus-bagus, indah-indah, coba sodorin Al-Quran. Baca Qurannya dibaca, ya Allah. Coba kita lihat sekarang di rumah kita, Quran kita berdebu gak? Bersihin buru-buru. Istighfar. Itu satu debu, ini jangan ketawa. Siap-siap disiksa loh. Satu debu yang nempel di Al-Quran akan menjadi saksi di Yaumil Qiyamah. Saat kita akan masuk ke dalam syurga, debu akan teriak, ya Allah, aku tidak ridho hambamu ini masuk ke dalam syurgamu. Kenapa? Ada apa wahai debu? Aku debu yang hinggap di Al-Quran. Dari mulai dia membeli Al-Quran, dari mulai dia mendapatkan Al-Quran, tidak pernah dibaca Al-Quran sedikit pun. Satu langkah pengen masuk ke dalam syurga, ditarik oleh malaikat Malik, dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Coba kita bisa bayangin saat ini. Nabi Muhammad membela kita mati-matian. Nabi Muhammad ngebela kita mati-matian. Tapi kita enggak pernah mati-matian untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak pernah yang namanya buat bikin senang Nabi, lupa sama Nabi. Bagaimana cara menyenangkan Nabi lupa? Setiap hari kita bikin sedih Nabi, meneteskan air mata Nabi, cukup hadirin. Cukup. Cukup untuk membuat hati Nabi sedih. Cukup. Nabi Muhammad diceritakan tentang neraka jahanam, pingsan 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Cuma hanya sujud kepada Allah, memohon dan memohon kepada Allah agar umatnya diselamatkan dari siksa api neraka jahanam.